Mau lihat sulap gak? Oke. Terus? Di video kemarin banyak yang komen kalau Palestina menang melawan Israel maka dunia akan kiamat. Hah, yang bener nih. Oke lah, aku akan coba bahas dari sumber yang terpercaya ya teman-teman. Kombinasi antara ilmiah dan sejarah. Dari apa yang El pernah selidiki, pemahaman mengenai dunia kiamat setelah Palestina memenangkan konflik dengan Israel merupakan fakta yang tidak benar. Itu hanyalah perkataan yang tidak memiliki bukti kuat dari Al-Quran maupun hadis, yakni kitab umat muslim. Orang yang mengatakan itu mungkin salah mengartikan tentang beberapa hadis yang bercerita mengenai peperangan antara umat Islam dan umat Yahudi di akhir zaman. Namun hadis-hadis tersebut tidak jelas kapan dan di mana peperangan itu akan terjadi. Besar kemungkinan tidak ada kaitannya dengan konflik Palestina dan Israel baru-baru ini. Sama halnya dengan umat Kristen, Katolik, Hindu ataupun Buddha, hari akhir dunia hanya dapat dipahami oleh Tuhan semesta alam. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui rahasia tersebut meskipun melalui telaah jangka panjang terhadap ayat-ayat dalam kitab suci mereka masing-masing. Jadi teman-teman tetap tenang dan jangan panik ya mengenai rumor dunia kiamat ini. Mending kita nonton lagi deh jedak-jeduk Contrihumans yang seru-seru ini. Wih, apaan nih? Indonesia sama Palestina, cie-cie, gandengan tangan dong, curi-curi pandang, itu Indonesia. Oh my god, oh syukran. Siapa syukran woy? Ya ampun, mereka berdua menikah. Aku gak nyangka Indonesia sama Palestina bisa menikah. Teman-teman, semua kredit dari video jedak-jeduk yang kita tonton hari ini sudah kuletakkan di kolom deskripsi ya linknya. Tapi jujur, aku tuh ngerasa kalau Indonesia menikah dengan Palestina kayak keren banget gitu loh chemistry-nya. Kalau kamu gimana? Setuju gak kalau Indonesia menikah dengan Palestina? Kamu dari negara mana teman-teman? Indonesia, Malaysia, atau Brunei? Komen! Siapa nih? Oh, Indonesia sama Palestina lagi! Si Indonesia punya sayap emas di belakangnya. Gila, dilindungin dong sama Indonesia tuh si Palestina. Cie-cie, Palestinanya tersipu malu. Ya ampun, kayaknya mereka pacaran aja gak sih? Duh, aku jadi bingung, agak kasihan nih sama Malaysia. Gimana kalau next kita coba cari Malaysia bareng sama si Palestina kali ya? Israel. Oke. What is it you think you're doing with that child? Oh, oke. Is this your kid? No, he's not, but then shut up. Oke, ini jadi kayak meme-nya tuh tentang si Israel yang mempertanyakan si Palestina itu tuh lagi dibawa sama Indonesia mau kemana. Tapi Indonesianya cuek aja gitu, mau ajak kabur si Palestina dari cengkeramannya si Israel, teman-teman. Gila, Indonesia, kamu pemberani sekali. Ayo komen-komen, siapa yang kepingin punya pacar se-gentle dan sejantan Indonesia kayak gini nih, teman-teman. Oke, terus? Palestina diculik sama Israel, dilempar tuh sama Indonesia pakai pistol. Oke, diselamatin sama Indo dan Malaysia. Diserang dong. Malaysianya kena. Untung dia pintar menghindar, guys. Oke, udah selesai. Ayo, apa yang kalau mau lempar lagi? Wih, dilempar kapal. Terus? Wih, kena. Oke, dilempar sandal. Terus? Kena nggak tuh? Wih, kena. Kasian banget si Malaysia. Malaysianya marah. Terus dia datang pakai sandal. Terus Oke. Digeplak. Kasian banget Israelnya modyar. Tenang, ini meme cuma jokes aja ya. Kalau nggak salah tadi audionya pakai salah satu adegan di film Upin Ipin deh. Waduh, lagi-lagi Indonesia sama Palestina pelukan pakai sayap emas. Wih, gila banget Indonesia. Oh my god, mereka lagi movie time di kamar, kencan berdua terus menikah. Ya ampun, beneran menikah dong. Aduh, aku jadi gak sabar kalau Indonesia dan Palestina menikah. Lalu Indonesia hamil, kira-kira anak mereka kita kasih nama siapa ya? Tulis dong di kolom komentar nama versi kamu. Kalau versi El Prana, Palestindo kali ya. Indonesia nih, kamu di mana? Di rumah. Ngapain? Waduh, belajar. Sejak kapan kau pintar berbohong kepada aku, kata Indo gitu. Iya pun jedak-jeduk nih. Maksudmu? Aku sedang di kafe dan aku melihat. Wah, ya ampun. Terus lihat ke belakang. Ya ampun, ternyata pulang. Disuruh pulang.
Lagian sih itu Palestina udah jadi istrinya Indonesia, malah main-main dong keluar. Apa nggak takut diculik sama Israel? Siapa yang setuju? Next kita bikin video Country Humans, kehidupan percintaan antara Indonesia dengan Palestina ataupun Malaysia dengan Palestina. Ayo like dulu video ini sekarang juga. Kalau video ini udah tembus 10.000 likes, El Prana akan bikinkan lagi jedak-jeduk yang lucu-lucu antara Indonesia, Malaysia dan juga Palestina. Oke? Ini ayahnya, oke. Terus? Oh, Indonesia ayahnya, guys. Widih-widih, ganteng banget Indonesia nih. Mamanya siapa nih? Wih, cantik Uti-Uti. Ya ampun, Uti Palestina dong. Anaknya gimana anaknya? Wih, kembar. Anaknya Indonesia dan Palestina kembar, teman-teman. Karena anaknya ada dua, ayo tulis di kolom komentar, beri nama masing-masing anak dari Palestina dan Indonesia. Yang namanya bagus, aku kasih hadiah. Palestina. Oke. Ya ampun, jahat banget sih Israel. Gila, jahat banget kamu Israel tuh. Lihat tuh sampai terluka. Itu si Palestina ditinggalin sama Israel. Ya ampun, tapi gimana lagi ya? Israel pasti juga sudah punya tujuannya sendiri kan, untuk mengklaim kembali tanah yang mereka rasa itu adalah miliknya. Kamu bisa tap tombol di atas deh, biar bisa mengerti sejarah aslinya kayak gimana. Soalnya udah pernah El Prana bahas. Oh, oke. Kita menemukannya bersama-sama. Tuh. Jadi kami pantas mendapatkan bagian. Tuh. Palestina meminta haknya. Dan aku memutuskan. Oke. Okay. Wih, direbut lagi sama Israel. Palestina nggak tinggal diam. Satu untuk semua. Oke. Okay. Oke. Okay. Siapa nih? Siapa yang menang nih? Satu untuk semua. Waduh, sampai sekarang tetap berkonflik ternyata teman-teman. Meme ini tuh diambil dari salah satu audio di adegan SpongeBob SquarePants. Jadi konsepnya kayak rebutan gitu loh. Israel didatengin Palestina. Mau lihat sulap gak? Oke. Okay. Terus? Weh! Ternyata, oh ternyata sulapnya adalah Israel dilindes dong sama tank. Gila, kok kepikiran aja ya bikin meme kayak gini. Tapi jujur nih teman-teman, El pernah penasaran dengan jawaban kamu. Coba tulis di bawah ya, kamu tim Israel atau tim Palestina sih? Komen. Wih, kenapa nih Palestina sama Indonesia menangis? Wih, gila. Kuat banget Indonesia, siap melindungi Palestina. Ayo teman-teman, komen di kolom komentar. Kamu dari negara mana? Indonesia, Malaysia, atau Brunei? Apakah kamu siap membela Palestina? Komen. Duh, ya ampun, JJ Country Humans kali ini beneran bikin El Prana jadi semangat membara. Ibi, cantik banget Palestina, gemoy. Ya ampun. Oke. Wih, dia dengan kakaknya berusaha untuk membela kemerdekaan Palestina. Ya ampun, ternyata dia juga suka kucing. El Prana juga suka kucing. Cuman kalau di rumah El Prana pelihara dua anjing sih lucu-lucu, namanya Poki dan Caca. Kalau kamu punya hewan peliharaan apa teman-teman? Komen ya hewan peliharaan kamu dan namanya siapa. Israel nih bawa batu nih, dilempar. Ih, kena Palestina, kasihan banget. Dia ketawa, wih langsung dong diserang sama Indonesia dengan bambu runcingnya. Gila, keren banget nih Indonesia. Dia mencoba untuk membela kekasihnya, Palestina. Wah, asli, kita harus lanjutin banget sih kisah percintaan antara Indonesia, Palestina, dan Malaysia ini. Kalau kamu setuju, komen lanjut bang. Nanti El Prana akan buatkan videonya. Apaan nih? Cinta pertama kali diciptakan oleh Adam dan Hawa. Oke. Terus? Waduh. Oke. Okay. Waduh, Palestina lewat barusan. Oke. Okay. Terus? Wah. Ya ampun gombal nih, ya ampun gombal. Ada-ada aja ya bocil-bocil zaman sekarang ya kalau bikin JJ. Oh, oke. Okay. I'm in love with Israel. Ih, gila orang ini suka sama Israel. Israel terlihat sangat garang, teman-teman. Gila. Tapi nggak apa-apa, El Prana sangat menghargai keputusan setiap orang-orang yang menonton video El Prana. Boleh dukung Israel, boleh juga dukung Palestina. Tapi kalau kamu dukung siapa? Israel atau Palestina? Hayo. Perbandingan bahasa. Wait a minute, okay. Tunggu sebentar. Wedeh, bahasa Jawa langsung singkat ya. Saya tidak mau imo. Wedeh. I don't care. Terus? Saya tidak peduli. Ya ampun, langsung sementara dijawab gitu doang dong. Ada lagi nih. Bahasa Inggris kamu boleh main pohon berkaca. Okay. Sedikit bisa. Bahasa okay. Inggrisnya aku. I. Bisa. Can. Gigi. Terus. Roti. Bread. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya kamu merah muda matahari. You pink sun. Terus gabung semuanya. I can cook bread. You pink sun.
Enggak. Ini maksudnya aku kentut, bread, you pingsan. Gitu loh maksudnya. Tapi ya oke lah, kreatif. Makasih ya teman-teman udah nemenin El Prana untuk nontonin jedak-jeduk Contrihumans kali ini. Ditunggu ya video berikutnya. Bye-bye.